Secara tribuner menyambut hari ulang tahun ke-76 Bayangkara, banyak ucapan selamat datang dari berbagai pihak untuk institusi Polri, khususnya di Polres Kupang. Inilah deretan karangan bunga yang diberikan oleh perorangan maupun perusahaan kepada Polres Kupang sebagai ucapan selamat hari ulang tahun atau hari Bayangkara ke-76 yang jatuh pada 1 Juli 2022 besok. Pagar di bagian depan Mapolres Kupang, karangan bunga ini sudah mulai berdatangan sejak kemarin dari partai politik maupun dari institusi dan perorangan kepada Mapolres Kupang. Di depan pagar tribuner, di dalam lobi juga sudah banyak menumpuk karangan bunga yang diberikan atau sebagai ucapan hari Bayangkara ke-76 bagi institusi Polri. Pemberian karangan bunga atau ucapan ini menurut salah satu orang yang sempat ditemui tadi siang, berharap semoga Polri terus melindungi dan mengayomi masyarakat melalui tindakan dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Demikian Tribuners.